Thank you buat teman-teman penonton yang sangat luar biasa. Thank you. Silakan lambat silakan. Oke. Kapan mulainya? Kenapa tadi kita bilang kan gitar? Gitaris tapi itu vokal. Suaranya suara gitar. Gitar musik dasar yang biasanya pengen belajar main musik antara piano. Piano atau gitar. Saya awalnya dari gitar. Saya juga. Awalnya gitar. Ya. Jadi drummer. Ada yang jadi bass. Hmm. Awalnya juga dari gitar. 30 Oktober yang lalu, Sandal Tanah yang terdiri dari Jana. Ya. Ada Eros Chandra, Pati, Baron, Baim, dan juga Andre Tolani. Bukan Andre Tolani, Mas. Andre Dinut ya. Berkolaborasi menggelar sebuah pertunjukan gitar dalam sebuah acara bertajuk Konser Six Strings. Tuh ya. Konser perdana para gitaris yang tergabung dalam sebuah kelompok yang mereka namakan Six ini. Terus juga sebagai turun adana mereka yang berjudul Our Back. Wah, so jago lu pada. Ya, gitar Sandal. Ya. Nah, selain nama air yang tadi, kita juga punya gitaris berari-arian. Aliran rock. Nah, Instagram album instrumen terbaru. Saya kira langsung enak. Tahun 2013 lalu, gitaris nyentrik berat gue sebelum pernah membuat album mini album mental. Dipasarkan secara digital dan membuat video instrumental utama di Indonesia. Langsung saja kita sambut bersama-sama, ini dia, John Paul Ivan. Begini. Rambut kakak bagus. Jepang, Iva. Ya, mari kita ngobrol di sana, John Paul. Ya, Van. Ini gayanya gak berubah. Gaya lu tuh gak pernah berubah, gondol. Sama ya. Celana cutbray. Cutbray, kacamata hitamnya. Enggak yang pakai gini yang? Gak ada lu. Tapi tuh stylenya gak pokoknya jadi ciri banget. Dan ini lor kan album pertama instrumental, pernah digital ya, secara digital. Yang kemarin sih saya sempat bikin rilis single ya. Oh single, baru single ya? Solo instrumental. Nah ntar pengen November ini bentuk tahun penuh. Satu album penuh berarti ya? Ada 10 lagu. Saya bingungnya adalah kalau orang buat album itu ada filenya, drum segala macam. Kalau ya, ntar nih berarti... Tiga instrumen. Instrumental. Kalau seorang John Paulino menilai album itu isinya dinikmati itu apanya sih kalau gitar itu? Saya mentah berkomunikasi sama pendengar melalui nada musik. Tema ada judulnya, jadi ya, mencoba sama, sih interpretasi. Ya? Nah, dia berpikir juga sih alunan. Jadi bukan hanya menikmati, juga. Oh, ini maksudnya apa sih ceritanya? Soalnya ini tanpa lirik ya, sedikit judulnya, dengerin musiknya. Ya mungkin kalau ada video klipnya, mungkin itu lebih membantu menggambarkan visualnya. Tapi dengan adanya album atau instrumental dari seorang John Paul Ivan, apakah album kita bawa? Udah gue udah gak ngeband lagi, ini gue bukan ngeband lagi sekarang, gowis. Enggak sih, ini cuman saya mau nunjukkan karya lah ya. Berkarya di, terutama di sektor gitar ya. Tapi next album istilahnya di sebuah konsep band ya, pasti ada. Kita bisa buat band lagi nih, ntar bertiga nih ya. Bisa, jomblak. Jago banget soalnya. Oke, selanjutnya kita ada info pemain-pemain gitar ya, yang lebih populer daripada lead vokalnya. Biasa kan lead vokal yang populer? Biasanya. Ini ya. Gitarisnya. Akan disampaikan oleh, ini dia. Di Rocker. Aci! Hesti Dio. Kok? Ada Koni Dio dulu. Tapi bawa ukulele. Oke, ya. Saya gitaris. Ukulele. Luar biasa. Des, mau cobain? Coba Desta suaranya. Kok bisa ya? Coba, Mak. Beda. Beda loh suaranya. Coba. Rocker sih soalnya. Ya. Loh, gimana? Kembali. Oh.
Bisa itu? Lu aja yang jelek. Bisa apa dah? Bodo amat. Saya sebagai Wati. Ya, ukulelis. Ukulelis. Saya gitaris Wati kan? Ada gitaris. Ada. Gitaris Wati ya. Memberikan gitar yang lebih populer daripada lead vokal. Yang pertama ada Jimmy Page dari Led Zeppelin. Sosok Jimmy Page ini adalah sang gitaris ini membentuk band dan memproduksi album-album mereka yang laris manis di pasaran. Dikenal sebagai sosok gitaris yang misterius, justru semakin misterius semakin mempopulerkan namanya. Itu dia JP. Berikut ada Sean AC bersama saudaranya dan memposer utama lagu dalam album AC/DC. Gaya bermain gitarnya berhasil membawanya menjadi anggota band yang paling populer, bahkan melebihi sang vokalis Brian Johnson yang menjadi frontman selama 34. Berikutnya ada John dan juga Lita Ford. Runaway, Anggo Shari itu mungkin menjadi salah satu anggota yang paling populer sepanjang akhir tahun 70-an. Namun semenjak band ini bubar, sang gitaris yaitu Jet dan Lita Ford nyatanya terbukti itu jauh lebih sukses dan juga lebih populer. Berikutnya ada Gallagher dari Oasis. Meskipun Gallagher bersaudara memang dikenal sebagai wajah dari Oasis, tapi sang gitaris justru yang sesungguhnya menjadi otak kesuksesan band ini. Noel menciptakan hampir seluruh lagu-lagu Oasis, terutama di dua album Cintai dan Menuai Sukses di Pasaran. Hanya sebagai dalam band ini, sikap konyolnya yang sering ditampan media itu membuat semakin populer dengan yang lainnya. Nah, berikutnya mungkin ada siapa aja? Siapa lagi? Yang lebih terkenal daripada. Tahu lagi nggak? Gitaris-gitaris lebih populer daripada vokalisnya. Banyak. Van Halen. Ah, itu Van Halen. Van Halen. Terus Van Halen. Slash. 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 Slash sama Axl tipis ya. Sama lah. Iya, kayak Ivan sama Roy lah. Ya di Bumerang ya. Waktu di Bumerang dulu. Iya. Gadis extravaganza. Kalau saya di Bumerang malah taunya masih Van doang. Yang lainnya saya nggak tahu. Boleh nggak Van dong? Iya kan? Gitaris. Ya. Si Bon Jovi bareng. Banyak tuh ya. Banyak tuh informasi kita bahan langsung. Ini motor ya, Bu? Bentar, saya mau bangun lagi. Sekarang. Saya mau, Pak. Masih aja pernah. Mungkin sedikit jumlah yang akan keluar nomor ini. Tajuknya ada? Albumnya. Yeah. John Paul Ivan. Nah, ya ini gue. Ini ya gitu. Oke. Okay. Apa balu sih album ini? Mesnya dari yang ke Mas ya. Cinta. Ada bisa menyampaikan sebuah perkataan cinta dengannya melodi gitar. Iya, itu dia tuh, itu dia. Juga. Judulnya Love Away. Love in the way. Bukan itu. Setelah ini kita akan ada satu gitaris lagi. Ini juga wah juga suka permainannya. Ya. Let's go.